apa hitung ya, minta appraisal menilai lahan yang akan digunakan untuk kapuas satu apa dempet gandeng. Nah, supaya cepat ya, kita mengkoordinasikannya dengan pusat. Cepat ini tidak bisa lama-lama, ini harusnya ini apa lompat dari kita berapa ini ya. Nah, kemudian kapuas 3 sambil itu urusan pemerintah provinsi. Nah, kaji lagi bagaimana bisa buat jembatan di peri penyeberangan. Ya, peri penyeberangan, buat jembatan. Nah, modelnya itu gampang ya. Nah, sekarang kan teknologi sudah maju. Jangan lagi ini, pokoknya jembatan itu datar aja. Kalau saya datar aja. Datar, nanti kalau kapal ada yang mau lewat, dan kapal kan kecil-kecil ya, kalau tongkang mau lewat, nah kita kan bisa itu, bisa gunakan apa model misalnya dia terbuka, ya itu sih bisa lah itu ya, kayak lima tahun itu tak bisa lah. Mahal sih. Nah, kalau misalnya mau statis ya udah kayak jembatan kapal itu lebih murah, itu hanya 400 miliar sudah selesai. Jembatan itu kalau jembatan itu 400 miliar selesai. Mungkin ya paling lah ya. Ya, kalaupun APBD kota pun mampu. Artinya abutmennya, fondasinya semuanya di kita. Rangka bajanya minta sama pusat, pasti dikasih. Nah, abutmennya itu paling nih ya. Paling 100M itu tak sampai lah, 100M untuk biaya semua apa ya? Kalau dia mau sepertiganya kita bantu dari provinsi. Nah, minta kerangka bajanya saya ngomong sama Pak Menteri ya. Nah, Terminal Sentan, Eksternal Sentan itu kan tanah kita, bongkar aja bangunan semua, kemudian nanti di bawah Jum itu dibuatkan, kita tata ulang kembali kan. Tidak susah tuh ya, saya kemarin itu kan wali kota, kenapa tak dilaksanakan waktu saya wali kota? Waktu saya jadi wali kota itu urusan banyak kali yang kita urus. Nah, sekarang kan udah hampir semua kan udah selesai, cuma beberapa titik aja. Harusnya lebih leluasa gitu ya. Anggaran fokus besar, dia kan ini Pak Edi kan pandai dari anggaran ya. Saya dorong Pak Edi untuk melakukan satu perubahan yang lebih besar daripada saya. Saya kan sarjana hukum kan, bukan arsitek kota. Kalau dia kan arsitek bangun kota, masa dalal gitu kan. Pak, ini ada dua jembatan baru gitu Pak.